Kalau kata orang Betawi, kalau kita kagak cari jurus. Nih Bi, di sini kita lihat jurus kita Bi, kita keluarin di sini Bi. Siap Bi? Siap. Pasang pukul Bi. Bilang makan ketupat di dalam mobil. Maksudnya bang? Ini tempat yang bakalan kita ambil. Wah, ini tempat yang kita ambil lah bakalan. Eh, lu mau ambil aja. Ih. Eh bang, mendingan lu pergi ke Cikini mampir juga lu ke Senayan. Eh, mendingan lu angkat dari sini daripada ini tempat kagak bakal lu dapetin. Waduh, nantangin lu ya bang. Galak juga si kempes. Ini, lu bilang apaan tadi? Lu gue suruh angkat kaki dari sini? Eh, gue bilangin kecil-kecil sebuah buni. Hah? Hitam-hitam si buah korma. Nah. Begitu. Mendingan lu angkat kaki dari sini daripada ntar lu pulang tinggal nama. Nah, mendingan lu pulang. Mendingan lu pulang, nah. Apa lu kata? Iya. Gue disuruh gua pulang. Lu pulang. Gue disuruh pulang juga. Iya. Bang. Eh, bang, gue bilangin sekali lagi sama lu, bang. Eh, bang. Kenapa? Apaan kenapa-kenapa? Lu abang, eh, bang, emang orang baso? Jadinya. Eh lu jangan merhatiin tuh termos yang jatuh. Termos? Iya. Gimana? Gua pengen ngerebut tempat lu. Lu mau ngerebut tempat gua? Bener. Eh bang, kuda lumping dari Kerawang ke Dipin Mata Cari mana tuh? Hah? Eh lu pasang kuping lu berterang, bang. Adepin jagoan komedi satu persatu. Wow. Jadi dia mau unjuk gigi, bang. Bukan unjuk gigi. Unjuk apa? Kalau unjuk gigi gua kalah. Gimana giginya emang ya? Pengen ngedapetin tempat lu harus bisa joget. Hah? Joget? Apaan? Itu di jingkrak-jingkrak. Orang kaki lu gak kosek-kosek, ada pensi. Main silat. Main silat, coy. Udah ganti. Buset dah, ya lu biasa aja dong. Eh, gua bukannya biasa. Ngat muka lu luar biasa. Eh, woles aja. Bilangin apa, bang, kita juga punya bang. Eh, gua juga punya nih. Iya, bilangin. Capek-capean. Oh. Aduh. Oh, ini jagoan lu. Oh. Nih di sekolahannya paling pinter dia. Waduh, pinter belajar. Eh, soal 10 yang salah satu doang. Waduh. Oh, dia belajar. Yang 9 dia ngeisi. Nah, gimana? Oh, lo lawan dia. Ayo. Anak kecil kan lawan gue. Abang ngomong yuk. Abang, es kemo dicampur roti kalau ngomong hati-hati. Lu main silat bukan main beriken. Kalau beriken tadi udah. Ayo. Bang, baju hitam tempel kaya berantem yuk. Ayo. Eh, termos es lu lawan. Apaan? Termos es. Eh, jukit lu. Apaan jukit? Apaan? Maju dikit. Oh, nah, bahasa apaan nih begitu? Nah, bahasa SMS. Oh, bahasa SMS. Bahasa SMS jukit. Iya. Oh, begitu. Gimana? Eh, nyari mau gimana juga dia mau. Wah, lu mau pantun apa beklai? Eh, jangan kata pantun beklai joget juga jadi sama gua. Oh, biduan lu. Biduan, soek. Kalau biduan gak tergantung. Nanti. Ya, dulu. Nah, dulu biduan. Dulu biduan. Buset. Mayum. Lu lihat tangan lu kayak banget. Nah, lu lagi gua. Lu masih mau beklai? Eh, ini hari gua mau beklai. Eh, lu asal tau kemarin macam cium tangan sama oh, gua. Cakep. Macam cium tangan. Buaya gua suruh beli rokok. Hah? Kalau buaya beli rokok, gua asal semuanya. Rokoknya. Wah, jawara. Woy, sakti. Eh, kereta gua tunjuk berhenti. Emang berhenti stasiun.
lagi. Lah lu lagi kalau ngomong sembarangan. Kereta gua tunjuk berhenti lah emang di stasiun lu. Lah iya kalau mau pulang ke Parung. Oh jadi nih hari lu beritanya main sakti-saktian sama gua. Iya. Asal lu tahu aja. Kenapa? Kemarin di Tenabang 200 rumah kebakaran, gua doang yang selamat. Gua sakti dia lah. Sakti. Gua yang bakar soek. Coba-coba lu di sini nantang. Ya. Gua kejar lu jatuh celentang. Nah. Gua masukin lu ke kurung batang. Muka lu gua tutupin. Nah. Lu kalau pantun. Eh, Bang. Kenapa? Jalan-jalan ke tepi muara, naik metro mini disangka maling. Eh, baju lu boleh jawara semalam lu pakai rok mini sama legging. Gua kagak mau lama pelite si munyi hitam dipasang dua penerangan. Ini hari gua jago mau berantem kita lihat siapa bakal menang. Taro, kagak sopan lu. Kagak sopan bagaimana sih? Orang berantem pakai tangan lu pakai kaki. Ya pakai kaki siapa? Itu tadi begini. Pakai tangan. Pakai tangan. Coba begini lu. Nih. Buset gua kira paha. Tahu aja nih hari kalau gua kalah sama lu wajar. Kenapa? Itu gua baru lihat jamuan lubang hidungnya 3. Iya. Ini gigi. Lu kata lubang hidungnya 3. Lu mau gua gigit tipes. Lu dikurut. Buset. Semua lu. Gantian lu dibayar juga. Udah lu mau balik lagi? Hah? Mau balik lagi sama rombongan lu? Ini orang bang. Orang lu kira begitu? Ya gua kata bongkahan macan. Bongkahan macan. Lu mau balik lagi gua bilang? Eh mendingan lu pergi. Lu tinggalin tempat nih. Oh jadi lu mau ngerampas di tempat? Iya. Eh bang asal lu tahu aja. Palmera banyak kinanya, Roblong banyak Betawi. Ah. Eh baju merah gua gak kenal siapa namanya bergerak dikit. Cepat lengginya bang. Waduh. Saya sama Bang boleh kenal nama? Nih juri-juri di sini pengen tahu siapa lu, Bang. Bang boleh kenal nama saya Rojali, orang hitam matanya jeli. Iya. Musuh tadi pernah dijadi, kalau berantem pantangan buat lari. Begitu. Rami hari gua banyak bacot sama lu di Jigo pasang dadu pukul tong-tong kayu cerme. Maksud Abang gimana? Nih hari dua jago boleh kita tonton rame-rame. Ah, maju. Maksud Abang gimana? Eh jalan-jalan ke Cikini, ah. Makan keju di atas gedung. Maksudnya? Kalau emang dia bertiga berani, sini kita suruh maju. Nantangin Hos. Berani kalau berani. Eh Kapul. Bang Saipul naik motor. Artinya dia paling ngumpul kayak cucian kotor. Atas awan. Awannya ada enggak? Burungnya burung. Hah? Oh. Halo. Halo. Panggil. Sini. Oh tuh, panggil.
pulang. Bang, gitu ya. Nah, itu kalau zaman dulunya itu benar asli itu. Iya. Kalau dia mau ngawinin si ceweknya harus ngalahin pada pintunya. Kampung situ, Bang. Begitu. Oh. Syaratnya ada dua. Syarat yang pertama dia harus ngejatuhin jawaranya. Syarat kedua harus bisa mengaji. Karena itu adalah kebiasaan orang Betawi, Bang. Oh. Begitu. Syarat ketiga ada lagi. Nah, syarat ketiga apa, Bang? Hah? Syarat ketiganya apa? Ada calon lakinya, ada calon bininya. Bah, iya. Masa calon bininya sabun dibungkus? Biar gak ada orangnya. Bentar, ini nama grupnya apa, Bang? Sanggar Betawi Bang Men, Bang. Oh, di Raobleng, tempat kita, Bang, jalan. Golok-golok kan. Betawi itu begitu ngaji. Buat cincin mulu. Itu anak kecil pakai batu cincin. Mana? Oh, itunya, yang di dada. Ini batunya apa ini? Nggak tahu. Nggak tahu dipakai aja. Iya, bagus. Yang pakein. Oh, siapa yang pakein? Oh, ayahnya, no. Ayah. Ini jajamnya harga. Ini kira-kira ada lagi nggak? Pasti ada satu lagi penampil dan kita akan lihat. Jangan kemana-mana, tetap ya. Di panggung komedi. Oh, Sakti! Kereta gue tunjuk berhenti. Emang berhenti stasiun? Kalau ngomong sembarangan aja lo! Ditabok lagi. Lah lo lagi kalau ngomong sembarangan? Kereta gue tunjuk berhenti, lah emang di stasiun lo. Lah iya kalau mau pulang ke Parung. Oh jadi nih hari lo beritanya main sakti-saktian sama gue. Iya. Asal lo tahu aja. Kenapa? Kemarin di Tenabang, 200 rumah kebakaran, gue doang yang selamat. Wah Sakti dia lah. Oh Sakti. Gue yang bakar, soek. Gue yang asli itu. Iya. Yeah. Dia mau ngawinin si ceweknya harus ngalahin pada pintunya. Kampung situ, Bang. Begitu. Oh. Syaratnya ada dua. Syarat yang pertama dia harus ngejatuhin jawaranya. Syarat kedua harus bisa mengaji. Karena itu adalah kebiasaan orang Betawi, Bang. Oh. Begitu. Syarat ketiga ada lagi. Nah, syarat ketiga apa, Bang? Hah? Syarat ketiganya apa? Ada calon lakinya, ada calon bininya. Bah, iya. Masa calon bininya sabun dibungkus? Biar gak ada orangnya. Bentar, ini nama grupnya apa, Bang? Sanggar Betawi Bang Men, Bang. Oh, di Raobleng, tempat kita, Bang, jalan. Golok-golok kan. Betawi itu begitu ngaji. Buat cincin mulu. Itu anak kecil pakai batu cincin. Mana? Oh, itunya, yang di dada. Ini batunya apa ini? Nggak tahu. Nggak tahu dipakai aja. Iya, bagus. Yang pakein. Oh, siapa yang pakein? Oh, ayahnya, no. Berikutnya tonton rame-rame. Ayo, lu pasang. Hey.
Eh, gendut bantuin gua. Jangan kata dia nih. Yang mana lagi, Bang? Eh, yang enok kita suruh maju. Maksud Abang gimana? Eh, jalan-jalan ke Cikini, makan keju di atas gedung. Maksudnya? Kalau emang dia bertiga berani, sini kita suruh maju. Nantangin, Hos. Berani kalau berani. Eh, Kapul. Bang Saipul naik motor. Artinya, dia paling ngumpul kayak cucian. Eh, gendut bantuin gua. Jangan kata dia nih. Yang mana lagi, Bang? Eh, yang enok kita suruh maju. Maksud Abang gimana? Eh, jalan-jalan ke Cikini, makan keju di atas gedung. Maksudnya? Kalau emang dia bertiga berani, sini kita suruh maju. Nantangin, Hos. Berani kalau berani. Eh, Kapul. Bang Saipul naik motor. Artinya, dia paling ngumpul kayak cucian kotor. Terbang tinggi di atas awan. Awannya ada nggak? Burungnya burung. Hah? Oh, halo. Halo. Panggil. Sini. Oh, tuh. Panggil. Pulang. Bang, gitu ya. Ah, itu kalau zaman dulunya itu benar asli itu. Iya. Kalau dia mau ngawinin si ceweknya harus ngalahin palang pintunya. Kampung situ, Bang. Begitu. Oh. Syaratnya ada dua.